Astro meneruskan temubi raya walaupun dah masuk hari raya ke 7 rasanya hari ni. So jom kita tengok salah satu temubi yang bertajuk Challenge Accepted. Kita kena maafkan dosa sesama manusia. Ha, sedangkan Nabi tu pun maafkan umat dia. Pandai cakap pasal Nabi eh. Alhamdulillah. Jadi, kakak maafkan abang saya tak? Adik, adik pergi cakap dengan abang adik tu, suruh baca Quran 30 juzuk habiskan dulu, lepas tu datang jumpa kakak balik. Tak maaf, eh? Abang pun bawa habis padam. Kak, ikhlas boleh tak? Itu dia sedutan telemovie yang bertajuk Challenge Accepted yang menampilkan barisan pelakon seperti Ryan Bakri, selebriti TikTok lah, kira TikTokers lah, TikTok. Kiranya apa influencer lah kena dipanggil sebab dah famous lah di platform internet, platform social media. Dan adegan tadi dia dengan Erisha Emira yang bernikah tu, ada Shasha Nadira yang juga berlakon dalam telefilm ni. Telefilm ni mengisahkan tentang seorang gadis berpurdah yang bernama Fatimah, tadilah Erisha Emira, yang menjadi viral apabila telah muncul dalam video prank yang dirakam oleh TikToker terkenal Jeff lakonan Ryan Bakri, yang kemudian telah memakan dirinya apabila dikecam satu Malaysia. Akhirnya peminat telah mencabar tokes tersebut untuk mencari dan berkenalan sehingga membuat Fatimah jatuh hati kepadanya. Tapi mampukah Jeff berbuat demikian? So, biasa kita tengok Ryan Bakri ni dalam platform TikTok dia lah, channel dia. Tapi sekarang ni dia mula banyak dah dia berlakon dalam iklan Petronas baru-baru ni. Dia ada, dan ni sekarang ni dalam movie pertamanya rasanya. Dan saya rasa cabaran Ryan Bakri ni dia berlakon dengan skrip berbanding dengan TikTok dia yang biasa dia buat tu. Bukan nak kata tak ada skrip, tapi dia semua dia idea dia. Tapi sekarang ni dia di bawah orang lain lah. Okey, itu saja yang kita tengok telefilm seterusnya. Sekian.